Eyo, Assalamualaikum. Korang dah lama tak keluar? Jom kita pergi ke tempat yang lain daripada yang lain sikit. Kali ni kita pergi ke Pusat Hidupan Liar Semenggoh. Dan dekat sini, anda semua boleh tengok orang hutan yang sangat rare dan sangatlah comel. Yuran masuk untuk ke sini adalah cuma RM5 sahaja. Parking dekat dalam. So, masa tu korang boleh jalan kaki untuk masuk ke pintu utama ataupun tergelar dia sebagai feeding area. Alright, tengok kita dah sampai ke? Dekat depan Pusat Hidupan Liar Semenggoh. Untuk pengetahuan korang, orang hutan ni adalah sejenis spesies mamalia yang sangatlah lambat untuk membiak. Jadi, seekor orang hutan betina, mereka hanya boleh melahirkan ataupun hamil dalam jarak 6 hingga 8 tahun. Dan setiap seekor betina orang hutan ni hanya mampu melahirkan anak 3 hingga ke 4 ekor je sepanjang hayat mereka. Ini ranger, dia orang tengah bagi makan. So, lebih elok kalau korang pergi ke sini sekitar jam 8 pagi sebab dia orang ni memang akan keluar seawal pagi untuk mencari makanan. Untuk pengetahuan anda semua juga, orang hutan di sini kebiasaannya akan keluar ke platform sekiranya bukan pada musim buah. Dan kalau korang datang pada musim buah, korang akan sedikit tidak bernasib baik kerana mereka hanya akan berada di dalam hutan sahaja. Dan ini kita nak memperkenalkan, inilah dia seduku orang hutan yang paling veteran dalam Pusat Hidupan Liar Semenggoh ni. Percaya atau tidak, seduku ni dah hampir setengah abad dah umur dia. So kalau korang nak tengok orang-orang hutan yang comel ni, korang boleh pergi ke Pusat Hidupan Liar Semenggoh di Padawan.